setelah 1 bulan memulai fase open beta, dilanjutkan dengan event Light of Darkness Indonesia semakin membahana di penjuru Nusantara. Tak heran secara perlahan tapi pasti gamers pun mulai bergabung di game MMORPG terbaik 2015 ini. Meningkatnya antusiasme player menjadi tantangan bagi Light of Darkness Indonesia dan untuk memenuhi aspirasi player. Di awal pekan ini, Light of Darkness memperkenalkan server baru Kaisar. Siapa tak kenal penakluk terbesar sepanjang sejarah Eropa, Julius Caesar. Kekuatannya mempersatukan hampir seluruh daratan Eropa, Asia Kecil sampai Utara Afrika di bawah Kaisaran Romawi. Eropa menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan pada zamannya. Sang ahli dalam strategi perang dengan pasukan infanteri berat dan kavaleri yang pada zamannya menjadi ancaman menakutkan bagi semua musuh-musuhnya. Ada banyak petualangan seru, pertempuran besar, dan juga pesta hadiah setiap harinya. Ikuti juga event-event di dalam game dan menangkan semua hadiah-hadiahnya.